Saya mau demoin cara unlock bootloader pada Xiaomi Mi 5, Mi 5, tapi posisi ROM di ROM global 812. Jadi enggak usah ke versi dev, tapi dari global langsung kita unlock. Kita coba ya. Yang menjadi kunci keberhasilan unlock ini nanti adalah kamu pernah request unlock bootloader dan kamu udah dapat SMS verifikasi dari Mi. Kemudian aktifkan developer option, kemudian cek di Mi unlock dan kamu add device, pastikan di situ nanti successful keterangannya. Oke. Global stable. Yang harus dipersiapkan, kita masuk setting dulu, kemudian additional developer option, lalu USB debugging kita aktifkan, kita cek di Mi unlock status ini, kita cek. Ya, pastikan sukses ya. Kalau udah, HP-nya kita reboot ke fast mode. Kalau demikian tadi cara unlock bootloader dengan posisi ROM global di Xiaomi Mi 5. Untuk cara flash TWRP-nya seperti biasa, tinggal flash aja. Kalau ada pertanyaan, tulis komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, silahkan like. Kalau mau update video terbaru dari aku, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan itu akan menjadi semangat bagi saya. Thank you, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih telah nonton videoku ini sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, tulis komen di bawah. Klik like ya kalau kamu suka video ini. Jangan lupa subscribe ya, biar aku semangat terus bikin video yang baru lagi.